Rocky Gerung keceplosan bongkar aib aliran dana asing buat hajar Jokowi dan tolak IKN baru. Siapa yang kritik ibu kota itu? Seluruh LSM, Najwa Shihab, Greenpeace segala macam. Lalu orang tanya, kok punya uang mereka ya bikin konsep yang bagus-bagus? Itu kan artinya itu bukan uang mereka, itu uang global. Kan nggak mungkin pemerintah Inggris menegur Presiden Jokowi, itu melanggar etika diplomatik. Maka Eropa pakai LSM untuk biayai, untuk menghajar itu. Begitu kan diplomasi yang kita mengerti itu. Tahu tidak, menurut Rocky Gerung, banyak sekali lembaga swadaya masyarakat atau LSM-LSM seperti Greenpeace, bahkan juga nama Najwa Shihab disebut oleh seorang Rocky Gerung, bahwa mereka semua itu adalah dibiayai oleh pihak asing untuk menghajar pemerintah Indonesia terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Lah ini kan parah sekali dan mengejutkan sekali kalau menurut saya. Saat masih diwacanakan, mereka meremehkan. Ketika diresmikan, mereka teriak-teriak.